Hai teman-teman Om Update semuanya. Kali ini ada berita terupdate dari Natasha Wilona dan juga Verrel Bramastra yang habis liburan dari Kuala Lumpur dan juga Singapura. Nah, di sini Verrel ngajak seluruh keluarganya dari Papa Ivan Fadila dan juga sahabatnya. Adik juga sih ya. Nah, sedangkan Natasha Wilona mengajak mama tercinta. Layaknya dua sejoli yang lagi berpacaran kayak zaman dahulu gitu, Natasha Wilona sama Verrel di KL sama di Singapura itu ya sering pegangan tangan, dan juga kalau lagi main wahana apapun mereka pasti duduk bersebelahan. Kayaknya memang benar berita yang beredar bahwa Natasha Wilona dan Verrel ini kembali memadu kasih lagi. Kalau enggak mungkin dong. Apa-apa selalu bareng berdua dan juga selalu pegangan tangan, padahal di situ banyak sahabat dan juga keluarga, ya kan? Nah, karena seringnya kebersamaan mereka di luar negeri itu, jadi ya banyak yang berspekulasi bahwa memang Wilfer ini comeback lagi. Nah, beginilah potret Wilfer di KL dan juga Singapura ya guys, di wahana-wahana yang mereka kunjungi juga. Bahkan Verrel dan Willow foto bareng di tempat yang sama kayak waktu mereka berpacaran dahulu. Nah, kira-kira menurut kalian mereka ini cocok buat comeback lagi atau cocoknya sahabatan aja? Mau ingat sekarang kan belum jelas status dari agama mereka ya, karena dulu alasan mereka putus kan persoalan agama. Nah, untuk sekarang ketika mereka lanjut pasti hal itu sudah dipertimbangkan kembali. Ya, ini nih potret mesra mereka. Nah, kalau mimin sih yakin sih kalau mereka itu lagi CLBK nih guys. Nah, selepas dari liburan bersama Natasha Wilona, Verrel menyempatkan untuk mengunjungi bangunan rumah yang akan ditempati Verrel nantinya di Jakarta. Nah, rumah ini diprediksi pengen lebaran nanti jadi dan bisa dibikin open house bareng keluarga dan sahabat gitu. Nah, ada walking closet, ada kolam renang, dan rumah ini banyak sekali fasilitasnya seperti billiard room, rooftop, dan masih banyak lagi. Rumah ini Verrel idam-idamkan akan ditempati bersama sang istri nantinya. Nah, kira-kira siapa sih istrinya Verrel ke depan? Tentunya kalau di benak teman-teman semuanya sih Natasha Wilona ya. Kita doakan saja semoga hubungan mereka, baik itu persahabatan atau kekasih, bisa lancar aja dan tanpa halangan suatu apapun.